Samsudin amalkan Mambaul Hikmah. Ustadz Faizar bongkar kitab tersebut yang ternyata mengandung hal ini. Baru-baru ini Gus Samsudin mengatakan bahwa dirinya mengamalkan salah satu kitab bernama Mambaul Hikmah. Terkuak, ternyata Mambaul Hikmah adalah kitab yang berisikan sesuatu yang dilarang dalam Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Ustadz yang terkenal akan rukyahnya ini membongkar dan menjelaskan apa itu kitab Mambaul Hikmah yang dibaca oleh Gus Samsudin. Seperti yang diketahui, Gus Samsudin adalah seorang dukun yang mengobati beberapa penyakit. Ia viral karena berseteru dengan Marcel Radival yang akrab dipanggil pesulap merah ini. Di mana pesulap merah ini menduga dan ingin membongkar bahwa praktik yang selama ini dilakukan Gus Samsudin adalah bohong. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh Ustadz Faizar yang membongkar kitab yang selama ini Gus Samsudin baca, yang dilansir Pikiran Rakyat Strip Bekasi.com dari akun TikTok @inibaruislam. Sebelumnya terdapat sebuah wawancara di mana Gus ini mengatakan membaca beberapa kitab di pesantren, salah satunya Mambaul Hikmah. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya Kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Awfaq atau beberapa kitab Mambaul Hikmah, ujar Gus Samsudin. Namun Ustadz Faizar menjelaskan soal kitab Mambaul Hikmah tersebut yang ternyata kitab terlarang. Kitab yang disampaikan oleh Mas Udin ini di beberapa videonya adalah kitab Al-Awfaq, Syamsul Ma'arif Kubro, dan Mambaul Hikmah, ujar Ustadz Faizar. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian kitab Mambaul Hikmah, ujarnya kala itu. Dijelaskan kitab Mambaul Hikmah yang katanya ditulis oleh Abdul Abbas Ahmad bin Ali Al-Bumi. Dalam isi kitab tersebut tertulis, barang siapa yang ingin membuat orang sehat menjadi kesurupan, atau terkena epilepsi atau terkena musibah, maka hendaklah dia menulis di tengah-tengah telapak tangannya huruf Qaf, tutur Ustadz Faizar. Huruf Qaf yang dimaksud ini adalah huruf Qaf yang bentuknya melingkar, seperti salah satu klan dari anime Naruto, yaitu Uzumaki. Dia juga mengatakan jika huruf-huruf di kitab tersebut banyak yang tidak jelas dan tidak memiliki arti. Sontak Ustadz Faizar mengatakan bahwa kitab Mambaul Hikmah yang dibaca Gus Samsudin berisikan tentang sihir. Ini kitab sihir ya, ujarnya menutup.